salah satu prosedurnya adalah mematikan lampu di malam hari gitu. Tetapi lampu bukan listriknya, begitu ya. Jadi harusnya kenapa sekarang lebih redup? Karena memang sudah seperti itu petunjuk dari pusat. Ya, karena orang dari lagi level 4. Nah, mungkin salah dimengerti, dianggap memutuskan semua listrik begitu. Nah, jadi tapi kemarin pas disampaikan penjelasan langsung di rapat saya langsung bilang, tidak ada kalau pemutusan listrik, apalagi ke rekening masing-masing begitu. Iya, gitu kan. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, saya juga nggak tahu kalau sampai heboh begitu karena apa? Belum ada instruksi bupati untuk melakukan hal itu. Tidak ada. Jadi kemarin sore habis saya rapat Satgas Covid, disampaikan di rapat itu, Bu, kami mengusulkan dari salah satu dinas bahwa akan lampu dimatikan dari tanggal ini sampai tanggal 6. Saya bilang, "Hah? Tidak bisa begitu." Gitu kan? Orang mau makan apa kalau di seperti itu? Kecuali jam 8 malam harus dimatikan secara paksa kalau itu, masih kita, tidak. Itu kan? Kita tapi saya dengar yang di sini Pak Kasatpol PP bilang menurut semua, ya. Bagus, bagus. Terima kasih ya. Jadi saya cuma datang untuk cek apakah ada yang memadamkan listrik selama ini, tidak ada ya? Tidak ada. Oke, aman ya kalau begitu. Jadi tadi banyak tadi pagi saya terima di tag di Facebook di ini, dibilang katanya mau dimatikan listriknya. Tidak ada. Jadi ini tidak boleh terjadi. Visi-visi saya salah satunya program unggulan saya itu untuk memajukan UMKM. Jadi tidak ada keinginan seperti itu, tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi kami support, yang penting bapak-bapak ibu berjualan sesuai prokes. Oke ya? Setuju? Berjualan ibu? Setuju ya? Sesuai prokes.